Warnanya kira-kira seperti ini guys ya. Jadi ya, yang mungkin udah tahu langsung komen di bawah, yang belum tahu mungkin bisa nonton video ini sampai habis juga. Tiba-tiba hilang guys ya. Kalau kalian tahu guys ya, beberapa skin sebenarnya udah dihilangkan dan stumble guy. Beberapa masih ada dan ya, dia mau menggocek gua guys ya. Tidak bisa bro ya. Audio Jungle. Halo guys, what's up semuanya? Kembali lagi bersama aku Ray juga main. Dan hari ini kita akan bermain game Stumble Guys lagi. Dan di sini gue mau ngasih tau kalian semua skin spesial terbaru yang ada di game Stumble guys. Nah, jadi skin spesial ini adalah cukup unik guys ya, dimana dulu ini skin ya guys ya sudah pernah rilis guys ya, tapi dihapuskan oleh Stumble guys ataupun diganti atau entah kenapa, tapi tiba-tiba hilang di dalam inventory aku karena aku udah pernah dulu mendapatkannya. Apakah kalian bisa nebak guys ya, dan gambarnya kira-kira seperti ini guys ya. Jadi ya, yang mungkin udah tahu langsung komen di bawah, yang belum tahu mungkin bisa nonton video ini sampai habis juga, yang udah tahu nonton juga ya. Jadi sebelum itu bisa bantu dulu tekan tombol like-nya, share ke teman kalian, subscribe, nyalakan loncengnya. Gue akan sembari membahas beberapa update dan juga ya berhubungan dengan Stumble Guys itu saja ya. Dan kita akan bermain dua pertandingan, so let's go kita ke videonya. Sebelum mulai gue mau gacha bolt tuh guys ya. Ini bolt dah dari kapan itu gue nggak dapet ya guys ya. Apakah kali ini bisa dapat boltnya ya? Tapi kayaknya sangat susah sih guys, karena bolt itu entah kenapa sangat mustahil lo didapatkan. Dan ya, tidak dapat lagi guys ya. Jadi kita langsung aja main dulu guys ya, sekali dua pertandingan lah guys ya. Sembari membahas skin spesial apa nih yang dari gambar tadi kalian lihat, kira-kira ini apa yang udah bisa nebak, keren sih ya. Yesa, Super Boar Scramble guys ya. Jadi kita akan main berdua pertandingan. Dan juga ini deh temen ya, jadi kalian tebak lagi sekali lagi ini gambarnya apa. Kalau kalian tahu keren lah guys ya. Kalau yang belum, yang udah tahu itu pasti veteran-veteran zaman dahulu guys ya. Mungkin aja kalian udah pernah punya dulu skinnya, tetapi entah kenapa tiba-tiba tidak ada di inventory lo. Tapi kayaknya gua yakin kalian belum punya deh skinnya guys ya. Karena dulu untuk mencari skin ini cukup sulit dan hanya harus dengan top up. Dan juga di sini dulu pas masih belum ada zaman-zamannya turnamen. Dan yang jelas inilah pelopor pertama skin spesial Stumble Guy untuk keluar ya guys ya. Seperti yang kalian tahu, skin Stumble Guy itu kan ada 4 yang kalau misalkan officialnya rilis langsung itu guys ya. Jadi ada yang naga, ada yang dinamitron, ada yang satu lagi tengkorak emas, dan satu lagi si samurai itu ya guys ya, Sete Shogun yang hijau. Jadi ada emas, biru, merah, dan juga hijau ya teman-teman. Jadi kira-kira ini apa, habis ini gua akan reveal ya. Buset, map keduanya langsung dapat block dash ya teman-teman. Jadi ya benar sekali, ini adalah skin yang mirip sekali dengan skin yang ada di depan aku nih guys ya, tapi dia bukan berwarna hijau melainkan berwarna emas teman-teman. Ya ini adalah skin termahal dulu yang ada di Stumble Guy. Kalian bisa lihat nanti cuplikannya di dalam video, mungkin aku tampilkan di sebelah facecam aku guys ya. Jadi ini benar-benar skin yang bisa dibilang mungkin ya, mungkin memang bukan spesial, tapi cikal bakalnya keluar spesial ya guys. Dimana spesial sekarang bisa kita lihat itu adalah skin spesial yang Kaori itu guys ya. Gue lupa namanya ya, Kapten siapa namanya, gue lupa guys. Jadi yang emas itu dulu adalah yang kecil Kaori ini guys ya, yang emas ini guys ya. Oh my, jadi ingat banget gue dua beli skin ini guys ya. Dan skinnya ini kalau nggak salah harganya 500 gem ya guys ya. Cukup mahal pada zaman itu seperti yang gue bilang, karena seperti yang kalian tahu gem tidak ada, susah dicari, nonton iklan juga jarang. Dan juga di sini dulu gua mainnya di Android ya guys ya. Jadi ya makin gimana bilangnya guys ya, makin mahal ya guys ya. Mungkin bisa nonton iklan tapi tidak ada turnamen zaman dahulu, tidak ada mencari gem dengan cara gampang kecuali top up. Jadi bisa dibilang cukup mahal. Jadi ini ya guys ya skinnya guys ya, skeletal emas ya guys ya, atau tengkorak emas nih. Gua ada buat penelitiannya dulu dan ini sangat marmer banget yang nonton ya. Ah, yang emas sekarang tuh namanya Captain Goldheart, gue baru lihat tadi. Nah, jadi Captain Goldheart ini atau skin spesial ini guys ya, yang tengkorak emas ini yang biasa nih ya, bukan Captain Goldheart, tiba-tiba hilang dari inventory aku guys ya. Gua udah pernah beli dulu. Buat kalian semua, apakah sudah pernah membeli skin ini guys ya, Captain lagi tengkorak emas, skeletal emas ya guys ya. Ah, jadi tiba-tiba hilang dan digantikan, itu sangat sedih banget sih guys ya, karena nggak tahu nih guys ya, tiba-tiba kan dulu ada 3 warna, satunya hilang. Waduh, di mana nih satunya kan gitu guys ya. Dan tiba-tiba saja keluar yang Captain Goldheart yang spesial, nggak ada Captain tengkoraknya itu guys ya. Wah, itu di updatean berapa ya? Kayaknya di tahun 2021 tuh deh guys ya.
atau tahun 2022 ya, 2001 deh kayaknya deh, yang tengkorak emas tuh hilang ya temennya nih. Vionis nonyok-nonyok orang nih, kamu tak tonyok juga ya. Wow, gila, jontonyokan semua nih orang-orang nih. Ada apa nih? Yang tonyok-tonyok lah, kasihan bocil-bocilnya lah. Creeper X. Aduh, maafkan aku juga ya. Kamu susah sekali deket-deket aku. Wah, tinggal si Creeper doang nih. Creeper, kamu jatuh yuk, biar aku menang yuk. Creeper yuk, jatuh aja yuk. Wah, dia jago kayaknya guys. Jadi itu ya guys ya, tinggal bakalnya. Jadi ya, pertama-tama tuh keluar yang kalori emas atau tengkorak emas biasa, tiba-tiba hilang guys ya. Kalau kalian tahu guys ya, beberapa skin sebenarnya udah dihilangkan dan stumble guys. Beberapa masih ada, dan ya, dia mau menggocek gua guys ya. Tidak bisa bro ya. Saya ini melihat sekitar bro ya. Kamu mau loncat ke saya dan menonjok, belajar lagi ya dek ya. Dan ya, kaorinya sekarang sudah tidak ada. Kalau mau lihat nih, gue liatin di inventory gue guys ya, skin kaori emas nih, apakah masih ada atau tidak ya. Nih, sesuaikan nih guys ya, di bagian langka ada. Nggak mungkin skin kaori itu di bagian biasa guys ya. Jadi tidak ada di sini tengkorak. Oh, tengkorak bukan di legendary semua ya. Ah, dipindahkan ke epic. Oh, ada nih warna pink ya. Warna pink tadi mana ya? Oh, merah, Crimson School, I Love Skele. Ah, tapi yang emasnya hilang. Nggak ada dia yang emasnya, yang hijau, Swam Skeleton sama yang putih, Drybone. Nah, dulu namanya apa ya? Ntar gua liatin guys namanya guys ya. Dan di spesial pun tidak ada skin itu sekarang guys ya, sudah benar-benar nggak ada. Jadi ya, sayang sekali guys ya, kita tidak bisa mendapatkan skin itu ya. Sedih banget sih sebenarnya sih, cuma ya udahlah guys ya. Tuh nggak ada guys, sudah nggak ada semua guys ya. Ya udahlah teman-teman ya. Jadi kita akan lanjut lagi ke game kedua, dan kita akan membahas game-game lainnya ataupun update-update lainnya yang akan datang di Stumble guys. Boy. Oke, map kedua kita guys ya adalah map Floor Flip ya teman-teman. Jadi ya, itu dari skinnya, dan sebenarnya ada banyak sekali skin-skin yang udah dilupakan atau tidak ada lagi, seperti salah satunya skin-skin nyaman dulu guys ya. Kalau kalian mau setuju buat kontennya, nanti gue buatkan kontennya lagi guys ya. Skin-skin yang sudah tidak ada dan entah kenapa hilang guys. Nah, skinnya lucu-lucu banget sih dulu guys ya. Kenapa dihilangkan gitu loh. Kenapa biarin aja, dan biarin aja dijadikan koleksi itu guys ya. Lumayan cuy ya. Karena skin-skin dulu kan skin yang common-uncommon itu guys ya, murah-murah itu. Dan sebenarnya gue udah punya dulu loh. Terus tiba-tiba hilang dari inventory dah ya. Tapi sekarang sih udah gak pernah seperti ini lagi guys ya. Dulu itu tiba-tiba hilang, perasaan dulu punya gitu kan ya. Mana tuh guys ya. Jadi ya, tapi update-update akhir-akhirnya cukup menarik sih, skin-skinnya bagus-bagus guys ya. Dan juga rumor-rumornya katanya bakalan ada banyak skin lagi yang update ya guys ya di Stumble Game Next. Dan juga batanya bakalan ada yang namanya fitur baru yang akan keluar guys. Apa itu fitur barunya? Ya, denger-dengernya rumor-rumornya juga bakalan ada emoticon spesial baru juga nanti ya teman-teman. Jadi emoticon spesial baru ya guys ya, dimana gue belum tahu tuh bakalan menjadi emoticon spesial apa, tapi seharusnya sudah on progress guys. Jadi kalian bisa tebak-tebak aja nanti, atau kalian bisa kasih teori-teori kira-kira apa. Dan juga di sini ada satu lagi guys ya, mungkin ya sangat perlu guys ya, yaitu adalah penonaktifkan di custom party atau custom game, dimana emote spesial dimohon bisa dimaktikan. Jadi seperti turnamen, kalau kalian bermain di map ini emote spesial bisa dinonaktifkan ya guys. Jadi kalau misalkan kita lagi buat challenge apa tuh kan sama teman, lagi ngapain tuh, jadi emote spesial off itu seru banget sih guys. Apalagi kita bisa milih loh, di map 1 bisa on emote 2 bisa on emote atau tidak, pas 3 bisa on emote atau tidak guys ya, ataupun kita pilih emote apa aja yang bisa di on kan. Jadi cukup GG Gaming sih, tapi kita tunggu aja guys ya kapan update-nya. Karena di sini kita akan menunggu update terbaru di Legendary Block Dash map baru, dan juga 3 map lagi, Abduction Avenue dan juga Stumble Cove dan juga Endless Block Dash di 0.8.1 yang akan rilis sekitar beberapa hari lagi ya, beberapa hari lagi. Dan yang terakhir adalah Bot Bash sebenarnya. Widih, itu si Kaori putih sebenarnya. Wah, gua kangen banget dengan Kaori emas itu guys. Jadi itu dia guys ya, bocoran sedikit dari aku guys ya. Jadi kalau misalkan sudah ada informasi resminya, gua akan ngasih tahu lagi, karena ini masih berupa rumor-rumor ya seperti biasa temennya. Jadi ya, kita lihat saja guys ya. Jadi kedepannya akan ada apa. Dan juga buat player-player yang mengalami masalah bug, sekali lagi gua ada beberapa laporkan, jadi kita tunggu aja, nanti ku kasih tahu lagi perkembangannya. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja tanya sendiri atau lapor langsung di bagian menu
bantuan dan dukungan ya guys ya. Jadi di sana kalian bisa tanya-tanya seputar StumbleGay apapun yang keluhan kalian ataupun nanya tentang apalah pokoknya guys ya, bisa langsung ngechat sama staff yang ada di sana ya guys ya. By the way di sini udah 2 orang jatuh dan di sini kumbangnya baru 1 yang merah ya. Oke, belum brutal seperti biasanya ya. Biasanya map ini udah sangat brutal ya. Oh, udah 2 ternyata guys. Udah 2 menjadi merah. Sisa 1 lagi. Siapa itu sisa 1 lagi? Wah, udah mental ya, Bro. Dan kita berhasil menang. Yes. Kemenangan kita yang kedua guys ya, dan menandai sekarang udah berakhir juga video kita kali ini guys. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah kalian pengen kalau misalkan skin Kaori emas itu dijual lagi atau bodo amat biarin aja lah ya? Gua sih sebenarnya cukup sedih sih, gua beli 450 gem ya. Dulu itu zaman-zaman gua masih main itu, gem itu sangat-sangat penting banget guys ya. Dimana 450 gem itu ya sekitar 30 ribuan lah ya. Dan ya kalau kalian top up dulu guys ya, pas lagi sepi-sepinya itu kan pastinya susah balik modal. Tapi bersyukur banget video lama gue udah rame. Dan ya kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu like sebanyak-banyaknya, di share sebanyak-banyaknya guys ya. Oke, thank you guys ya semuanya yang menonton. Jadi itu dia guys ya video kali ini. Jadi sekali lagi, sudah tidak ada ya yang skeleton emas ya guys ya, cuma adanya yang ini doang guys ya. Dia bertransformasi menjadi Captain Goldheart ya guys ya. Nanti gue akan buatkan kontennya juga deh, shortnya ya. Thank you guys semuanya. Sampai jumpa di next video. Gue Rudy Gaming pamit dulu. Thank you and bye-bye.